Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kembali di channel aku, Olfa Olfa. Seperti yang tadi aku janjikan, aku akan memposting sedikit tips meningkatkan kepercayaan diri. Menurut aku ya, menurut aku. Jadi, aku bukan orang yang expert, aku bukan orang yang belajar psikolog atau bukan psikiater, tapi ini menurut pengalaman aku aja. Semoga membantu siapapun yang nonton video ini. Yang pertama itu positive thinking. Jadi misalnya ada orang yang kalau kamu jalan di mana-mana terus ada yang ngeliatin, kayak menatap kamu gitu. Itu biasanya yang aku temui tuh orang pada ih, pan sih lo lihat-lihat gitu kan biasanya. Ini kenapa kalian lihat kayak orang apa saja biasanya. Tapi mungkin bisa diubah menjadi oh iya dia lihat saya mungkin karena saya punya rambut bagus. Mungkin karena saya punya warna kulit bagus, mungkin dia juga pengen. Jadi cara berpikir, kekuatan pikiran tuh sangat mempengaruhi. Bagaimana kita bersikap atas sesuatu hal, bagaimana kita dari pagi sampai malam menjalani hari kita tuh bagaimana. Kekuatan pikiran tuh sangat luar biasa. Kalau kita berpikir positif, biasanya kita punya mood juga bagus ya. Biasanya mood kita juga happy, senang. Tapi kalau negative thinking, jadinya kita juga kesal sendiri, jadinya bete sendiri, jadinya tidak enak sendiri bawaannya. Itu contoh yang pertama, dan itu juga cara yang pertama. Yang kedua, jika adik-adik yang sekolah, yang kuliah, yang mungkin tidak tahu mau ekskul apa, walaupun mungkin juga ada yang sudah punya ekskul, mungkin menggambar, menyanyi, dan lain-lain, mungkin saya sarankan untuk ikut ekskul atau kegiatan berolahraga, misalnya karate, taekwondo, basket, sepak bola. Orang-orang yang biasanya ikut olahraga atau orang-orang yang biasanya berolahraga biasanya lebih sportif daripada orang-orang yang tidak. Nah, ini juga meningkatkan rasa percaya diri karena ketika kamu di lapangan, tiba-tiba main basket misalnya contoh, tiba-tiba kamu dikasih bola. Terus kamu harus mempercayai dirimu sendiri untuk bawa bola ini sampai bikin poin misalnya kan, atau kamu harus mempercayai dirimu sendiri untuk bawa bola ini kasih ke teman lain gitu. Jadi jangan sampai lawan pihak lawan ambil. Ini kan kamu dipaksa, dituntut untuk mempercayai diri kamu. Sehingga itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri. Oke? Okay? Sudah dua contoh dan dua cara. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang pikirannya maju, orang-orang yang tidak gosip, yang tidak ngomongin orang, yang bicara hal-hal baik, bicara ide-ide, bicara bagaimana ya kalau kita bangun sekolah untuk orang-orang yang pintar berolahraga misalnya, bagaimana kalau kita bangun sekolah untuk orang-orang yang suka nyanyi. Jadi ngomongin ide-ide, ngomongin hal-hal baik, ngomongin sesuatu yang akan dibangun di masa depan atau ngomongin hal-hal yang positif intinya ya. Ini juga bisa membantu cara berpikir kita dan juga bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri kita daripada cuma ngomongin orang julid, ih kok tau dia begini begini begini, atau lo tau nggak sih itu cewek bla 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 bla. Halo, ini tidak akan memberikan kamu apa-apa, yang ada hanya kamu tambah julid sama orang, hatinya tambah tidak bersih ya, hatinya jadi kotor sama orang, akhirnya juga pikiran yang tanpa kotor sama orang, pikiran kotor terhadap banyak hal, akhirnya jadi negative thinking juga berpengaruh terhadap kepercayaan diri. Jadi stop gosip, stop ngomongin orang, stop julid, stop. Oke. Yang keempat, lakukan hal-hal yang menyenangkan kamu. Jadi misalnya kamu suka berenang, melakukan berenang mungkin meningkatkan selain kesehatan, akan juga pasti meningkatkan kepercayaan diri kamu. Atau kamu suka menanam bunga, lakukan itu. Kamu beli bunga atau beli bibitnya, kamu tanam, kamu
itu juga termasuk terapi ya, melakukan hal-hal yang kita senang itu adalah terapi untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau diri sendiri senang, diri happy, pikiran juga akan happy. Biasakan untuk melakukan hal-hal yang kalian suka. Kalian suka masak? Masak. Masak, kasih orang, bagi kemana-mana, terserah. Pokoknya masak. Oke. Yang kelima, makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat juga mempengaruhi nutrisi yang masuk ke otak dan nutrisi yang masuk ke badan, sehingga itu juga akan mempengaruhi mood. Kalau nutrisinya bagus, nutrisinya baik, baik untuk tubuh, pikiran juga akan sehat, karena makanan yang baik, tubuh, makanan yang sehat mempengaruhi pikiran yang sehat. Pasti, pasti, pasti. Jadi kalau makanannya kurang sehat, coba dipikir-pikir lagi, mungkin saya lebih baik makan makanan yang lebih sehat sekarang. Nah, itu. Oke? Yang keenam, kalau tidak salah. Yang keenam itu melakukan apa ya, banyak kegiatan sosial. Maksudnya ikuti kegiatan-kegiatan sosial, memperbanyak kegiatan sosial. Jadi adik-adik, teman-teman semua yang nonton ini, mungkin yang cuma di rumah aja, mungkin sekarang pandemi oke lah, kita semua di rumah, kita semua tidak keluar rumah terlalu sering. Tapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial online, kenapa tidak? Ayo, silahkan join. Nanti juga akan kenalan dengan banyak orang, akan ketemu banyak kegiatan, banyak yang melatih pikiran, melatih tingkah laku, melatih bagaimana ya cara untuk berhadapan dengan orang yang dari budaya ini, budaya ini, budaya ini. Jadi ketemu banyak orang gitu. Intinya melakukan kegiatan sosial dengan baik, memperbanyak kegiatan sosial adalah cara, salah satu cara untuk memperbanyak teman, memperbanyak pengalaman untuk bagaimana cara bertingkah laku, cara bersosialisasi dengan orang, cara berinteraksi dengan orang. Jika ini dilakukan, biasanya juga akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang ketujuh, apa ya, melakukan sesuatu dengan persiapan. Jadi ketika kalian mau presentasi di sekolah atau di kampus, usahakan untuk mempersiapkan diri dengan matang. Sikap ragu, sikap yang aduh kayak saya bisa nggak ya, gue bisa nggak ya, aduh saya takut, aduh saya gimana, itu sangat sangat wajar, itu sangat sangat manusiawi. Orang sesukses apapun itu pasti punya rasa gugup, pasti punya rasa ragu sama diri sendiri. Itu tidak apa-apa, itu di embrace, nikmati itu aja. Tapi dengan syarat kalian nikmati itu dengan pikiran bahwa bukan karena akan gagal, tapi karena saya harus berikan yang terbaik, sehingga kalian akan melakukan itu dengan terbaik, kalian akan mempersiapkan presentasinya dengan sangat-sangat baik, sehingga ini juga akan memberikan kepercayaan diri yang lebih. Karena kamu tahu materinya apa, kamu tahu kamu mau ngomongin apa, kamu tahu kamu ini siapa audiensnya, kamu tahu kamu sudah belajar, kamu tahu kamu sudah baca, jadi kamu persiapannya juga matang, ini juga meningkatkan kepercayaan diri. Terus yang lain lagi, yang ke-8 kah? 9? Lupa juga. Kalau kita buat kesalahan, jangan terlalu menghukum diri sendiri, karena saya juga termasuk orang yang sangat menghukum diri sendiri. Saya tuh kalau ada buat kesalahan atau aduh kenapa ya ini tidak berhasil, kenapa itu tidak berhasil, kenapa aduh kenapa tadi ketemu dengan bapak apa ya, menteri ini saya tidak presentasi dengan baik, itu saya pulang misalnya saya kepikiran banget, aku pulang aku kepikiran apa-apa, jadi menghukum diri sendiri terlalu banyak. Itu coba dikurangi, karena kesalahan itu manusiawi, kesalahan itu wajar sekali, manusia ini tempat salah dan dosa ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan, belajarlah dari kesalahan, bukan tidak dipikirkan jadinya kayak ya udah gitu, tapi lebih kepada oh saya tadi buat kesalahan ini, nanti saya harus ingat agar saya nanti besok-besok tidak melakukan hal yang sama gitu loh, dan bagaimana caranya untuk saya perbaiki hal itu. Oke? Yang berikutnya adalah berhentilah. Ini penting, sangat penting. Berhentilah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Ih, cewek itu dia
cantik ya, rambutnya bagus. Aduh, saya tidak begitu. Aduh, saya kurang cantik. Jangan. Ingat bahwa kamu cantik. Ingat bahwa kamu ganteng. Tidak ada yang sempurna di mata Tuhan. Semua orang tidak sempurna. Kamu bisa bilang orang itu cantik, itu sangat baik. Maksudnya kamu mengakui bahwa orang lain cantik, orang lain ganteng, itu sangat baik karena tidak semua orang bisa lakukan itu. Jadi ketika kamu melakukan itu, kamu puji orang itu, kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali. Itu hal yang menyenangkan. Tidak ada orang yang tidak suka pujian. Jadi berhentilah membandingkan diri kamu, tapi kamu mungkin mungkin lihat orang itu bergaya seperti apa, kamu suka, terus kamu juga bikin aja, kamu bikin karena kamu suka. Ada hubungannya dengan cara yang lain, yaitu lakukan hal yang kamu suka tadi, dan juga berpenampilanlah yang kamu suka. Jadi kalau kamu lihat ada orang yang, aduh saya suka deh, dia punya baju begitu, dia cantik sekali, pakai baju itu. Misalnya kamu punya rezeki lebih, atau kamu punya baju seperti itu, kamu pakai aja. Tidak harus, bukan kakak tidak mengajarkan untuk kalian mengikuti orang lain, tidak. Tapi kalau kalian suka dengan hal itu, lakukan. Lakukan hal yang kalian suka karena kalian sendiri, untuk kalian sendiri. Bukan karena orang lain, bukan untuk orang lain. Lakukan itu. Dan yang terakhir, yang menurut kakak paling-paling penting di antara semuanya ini adalah berusaha untuk terima diri sendiri apa adanya. Berusaha bahwa Tuhan kasih saya punya mata begini, Tuhan kasih saya punya hidung begini, Tuhan kasih saya punya bibir begini, Tuhan kasih saya punya kulit begini. Terima saja. Ah, Tuhan tahu kok kenapa Tuhan ciptakan saya begini. Tuhan tahu kok kenapa saya tidak lahir di keluarga yang kulit putih. Saya tidak lahir di keluarga yang rambut lurus. Atau saya tidak lahir sebagai orang bule. Tuhan tahu kenapa. Tuhan tahu, dan Tuhan sudah tahu kalau saya ini seperti ini. Proporsi saya mukanya seperti ini, kepalanya seperti ini, badannya seperti ini. Itu hal yang mungkin banyak orang lupakan, tapi itu sangat penting. Penting sekali. Terima diri apa adanya. Tulis di kaca, ambil kertas kecil, tulis di kaca, kamu cantik. Kamu biasakan bilang ini 3 kali, tarik nafas. Kamu cantik. Kamu cantik. Kamu cantik. Kamu pasti akan tersenyum. Begitupun yang cowok, kamu tampan, atau apalah, terserah, kamu hebat, terserah. Bilang ini 3 kali di depan kaca, setiap kali kamu berkaca, dan tarik nafas, dan kamu tarik nafas dalam-dalam, kamu mencernai itu, maknai itu, kamu akan lebih percaya diri. Satu lagi ya, kakak hampir lupa, yang menurut kakak di antara semua hal yang penting ini, yang kakak barusan sebutkan, ada satu hal yang kakak temui banyak orang apa ya, mungkin tidak ingat. Berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari ini sebelum tidur. Tuhan, terima kasih kami sudah bangun pagi dengan segala baik. Kami masih bangun hari ini. Bersyukur, ikhlas dengan apapun yang Tuhan kasih, terima ketentuan-ketentuan Tuhan. Itu juga akan mempengaruhi mood kamu, akan mempengaruhi cara berpikir kamu. Dan juga mungkin ada satu tips ya, untuk kalian bangun tidur sebelum ke sekolah, atau sembari ke sekolah, atau ke kampus, atau di tetangga-tetangga. Usahakan untuk membuat 3 orang tersenyum setiap hari. Kalau misalnya kamu sapa, halo Cika, terus Cika ada cuek, ya udah, biarin aja. Mungkin dia lagi punya masalah dalam rumah tangganya, mungkin dia lagi punya masalah dalam keluarganya. Tidak usah dipikirkan, kamu tetap aja sapa, nanti kamu ketemu lagi cowok lain, misalnya halo Franz. Terus dia senyum, halo. 1 orang senyum, sampai 3 orang senyum setiap hari. Percaya sama kakak, jika kamu melakukan hal ini dengan baik, kamu pasti akan lebih percaya diri. Dan jangan lupa tulis hal-hal ini, bila perlu kalian tulis dan tempel di tembok atau di meja belajar atau di depan kaca, dan kalian lihat yang mana yang sudah kalian lakukan. Setelah kalian sudah lakukan satu persatu, kalian checklist. Oh, saya hari ini buat orang tiga orang tertawa. Checklist. Kamu buat buku harian, hari ini saya buat 3 orang tertawa.
tulis tanggalnya, besok tanggal besok juga begitu tiga, tanggalnya dan semuanya. Lakukan minimal 1 minggu. Setelah itu lanjutkan minggu kedua, setelah itu lanjutkan minggu ketiga dan seterusnya. Nanti kamu akan dengan sendirinya lebih percaya diri, dan juga dengan tips-tips yang lain tadi dilakukan semuanya. Jika kamu berhasil melakukan 1 tips dengan baik, kamu harus hadiahkan dirimu. Mungkin kamu bilang, kalau saya lakukan ini 1 minggu penuh tanpa saya tidak melanggar, mungkin hadiahkan dirimu dengan kamu mungkin suka makan bakso, kamu beli bakso 1 porsi buat kamu. Self reward namanya ya, menghadiahkan diri sendiri itu juga penting. Oke, semoga ini bermanfaat. Kalau ada pengalaman yang kalian ingin share di komen, silahkan. Kalau suka video ini, tolong like dan tolong dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Kalau suka dengan tips-tips dari saya, kalian bisa nonton yang video-video lainnya, dan juga kalian bisa tulis di bawah sini mungkin kira-kira video apa lagi yang perlu saya posting. Semoga dengan memposting video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk selalu pikirkan orang lain dalam keseharian kita, jangan egois, dan tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi orang baik. Dan terima kasih sudah nonton, dan terima kasih kalian sudah menjadi orang baik. Video ini akan saya upload langsung seperti ini, mungkin saya cuma tambahkan judul dan lain-lain, tapi saya tidak akan edit-edit yang luar biasa di-cut-cut, tidak ada. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Eh.